13 final, pasti suatu hari ini pemain tampil dalam setia, tak saja usia mulia, berikan kepada mana tak tinggal kembali dengan mulia, berhasil membuat kali ini mematahkan pertahanan. Ya kembali pada saudara ini yang akan melepaskan bola pertama di babak yang kedua kali ini mencoba 1-2-3-4 kembali masih presentasi lepaskan sudah tak saja percobaan mulia berikan umpan di sana lepaskan di belakang kali ini bola menyentuh tangan dari tuan rumah keluar lapangan satu angka di naik cepat mulia kali ini bola lakukan serpinya sudah tak saja kembali tuan rumah dengan serangan di belakang masuk kembali menyamakan kedudukan 1-1 satu sama, sementara kembali bola dipegang saudara Sete. Ancak-ancak dia lakukan sudah. Tangan saja kembali berikan kepada mana? Kaki kaki bolanya kembali dibuat sudah. Namun dikalahkan tak pemain tuan rumah sehingga poin 2-1. Bola di tangan saudara Sete kembali. Bola kaki kelapa sudah langsung saja dan kembali tuan rumah. Berikan umpan yang sana. Kembali juga mulia. Berhasil kembali mencatat kedudukan 2-1. 2-1 kembali boleh dipegang jempol mulia mencoba untuk menempa servisnya meluncur sudah hampir tuan rumah kembali sana berikan kepada Sona Cimo namun terbaca lebih dulu pemain dari jempol mulia itu saja sudah berikan ke depan mencoba tuan rumah tapi pernah Sona lagi namun dikejar kembali pemain dari jempol mulia kali ini ada Sona tapi ada satu terbaca sudah berimbang kembali kali ini oke untuk berimbang 3-2 3-2, lakukan sudah, langsung saja dan percobaan mulia. Gagal, kembali tidak ada serangan di sana, sehingga poin 4-2. Masih saudara Neni kembali lakukan servis di atas saja kembali. Masuk kembali poin 5-2. 5-2, sementara kembali saudara Neni masih menguasai bola di sana. Untuk lakukan servis yang bertahan di bola yang lakukan sudah, langsung gagal kembali kali ini memberikan angka buat pengajar cepat mulia 3-5. 3-5 kembali bola masih diserahkan ke tangan Jumar Mulia lakukan sudah lemparkan ke depan kembali tuan rumah menyusul serangan di perpaya Jumar Mulia di sana masih ada kembali bola naik Jumar Mulia masih ditahan kembali Jumar Mulia terlepas keluar lapangan poin kembali berubah 6-3 harus lokal jadi variannya. Pahat 6-3 sementara kembali saudara Jumar kali ini menunggu bola datang kembali ke tangannya sudah masih diputar-putar mencoba untuk melakukan servis sebenarnya 1-2-3 lepasnya sudah lepaskan ke depan kembali cepat bola di sana dipukul keras namun kembali gagal pertahanan dari tuan rumah sehingga poin 4-6 kembali ada saudara tapi di sana lakukan servisnya sudah tak saja kembali berikan ke depan umpan kembali diberikan tuan rumah terus lagi oh kembali menyentuh tangan dari cepat bola yang keluar lapangan poin 7-4 sementara kembali bola dipegang oleh saudara Cimo kali ini untuk melakukan servis yang berlayang sudah langsung tak boleh cuma boleh yang lempar ke arah kantor bayang bersamanya kali ini menyentuh tangan saudara Egi muntah keluar lapangan dan poin 5-7 sementara kembali boleh dipegang bapak saudara Jaja lakukan servis yang meluncur sudah langsung tak saudara Cimo berikan ke depan angkat lagi bola dipukul keras kembali dibiarkan bola masuk rupanya sehingga poin kembali kuatkan rumah 8-5 ada saudara Dodo kembali yang akan membuat servisnya bola di petak kembali sebelumnya mencoba sudah langsung tak saja kembali tuan pada mulia naik saja kembali di putih keras kembali bola saudara Dodo sehingga poin kembali 6-8 saudara Odoyong kembali nampak servisnya terkirimkan ke depan saudara Dodo masuk kembali kuatkan dari saudara Egy sehingga poin 9-6 9-6 bola dikuasai Mas Egy kali ini lakukan servisnya sudah meluncur berikan ke depan atas kaki bola kembali sana di putih keras namun kembali sambut di dobrak pertahanan dari cuma mulia poin 7-9 ada saudara poin lakukan sudah berikan ke depan Mas Egy naik saudara Sanjaya masuk kembali poin berubah 10-7 10-7 masih saudara Sanjaya yang lakukan sudah langsung tempat kalau sudah jajah angkat kaki bola kembali di wing sudah namun masih ada pertahanan dari tuan rumah angkat kaki bola ke depan gerak di bola sudah selamat dia tidak masuk di poin buat tuan rumah 11-7 masih tuan rumah kembali saudara Sanjaya yang mencoba untuk melakukan servisnya meluncur sudah langsung tak saja kembali cuma gol yang naik kembali melepaskan kubulannya berhasil kembali mematahkan pertahanan dari tuan rumah sehingga poin kembali 8-11 ada lampunya lampu yang enggak 8-11
Angkat lagi bola kembali ke rumah. Masuk kembali baik 9-11. 9-11 menang kembali masih bola dikuasai cuma bola. Tapi macam-macam dia untuk dapat sakitnya meluncur juga. Langsung tak saja kembali. Tuan rumah siap menyusul serangannya di pukul 12. Kembali berhasil setelah timo. Angkat di kondol kembali 12-9. 12-9 ada Sobra Deni kembali lakukan cek-cek yang layak sudah tak saja kembali cuma mulia cek peluang lapangan poin kembali 13-9 13-9 masih Sobra Deni kembali lakukan cek-ceknya tak saja kembali cuma mulia berikan pada mana tak tinggal kembali cuma mulia berhasil kembali kali ini mematahkan pertahanan dari tuan rumah sehingga poin 10-13 10-13 serangan kembali bola ke tangan Cemar Mulia mencoba untuk melepaskan misalnya ancang-ancang di belakang sana 1-2-3 luncurkan sudah langsung dan saja kembali tuan rumah menyusun serangan kembali di sana di kemudian keras bersama dulu keluar lapangan kembali poin 11-13 11-13 masih kembali Cemar Mulia mereka terdepan kembali tuan rumah kalau menurut kembali berhasil kali ini kebelan keras diwantarkan saudara Nuno sehingga poin 14-11 14-11 sebentar kembali saudara Timoma lakukan jam setnya luncurkan sudah pasannya kembali Cemar Mulia umpan boleh berikan ada saudara Tapia di sana ambil bola kembali berikan ke depan saudara Timoma mencoba kembali dikubur masih kembali poin 15-11 15-11 masih saudara Timoma kembali kita nanti bola lakukan jam setnya kembali luncurkan sudah dibiarkan kali ini bola masih kembali 16-11 kita lanjutkan kembali pertandingan kali ini bola masih dipegang saudara Timo kembali mencoba untuk melakukan jam setia kembali luncurkan sudah langsung tak saja kembali pemain dari Cemar Mulia gagal poin 17-11 17-11 masih saudara Timo kembali mencoba lepaskan bolanya kali ini peluang lapangan memberikan angka buat Cemar Mulia 12-15 12-15 saudara Tapia kembali dapat sampai yang sudah langsung tak saja kepada saudara Sunjai naik saja kepada Timo saudara betul tanda dari Cemar Mulia poin 13-17 poin 18-12 18-12 sementara Sobra Timo kirimkan ke depan angkat lagi bola kembali Cemar Mulia masih pun paling dihadapkan Sobra Timo sehingga poin 13-18 13-18 ada Sobra Jajan kembali yang akan melakukan servis yang terbaik dari Cemar Mulia kita nanti bolanya 1-2-3 luncurkan sudah langsung tak saja kembali pemain dari tuan rumah dikejar oleh Sobra Timo masih saudara Egi kembali tertolak sudah dilemparkan ke depan Cemar Mulia langsung saudara Egi yang dilepasin sudah poin 14-18 bola masih dipegang kembali Cemar Mulia mencoba untuk melakukan servis yang luncur sudah tak saja kembali tuan rumah saudara Cimo berikan ke depan naik saudara Egi dipukul keras keluar lapangan kembali poin 15-18 Tak ada macam ni terjam siapa sama ni. Kita lanjutkan kembali pertandingan kali ini bola masih dipegang kembali pemain dari Cemar Mulia yang lakukan sudah langsung tak tuan rumah berikan ke depan angkat kaki bolanya hanya klasik saja masih bisa lakukan pukulan saudara ini masuk kembali poin 19-15 pada saudara Nuno kali ini pemain dan tuan rumah yang akan lakukan servisnya mulai kembali saudara Nuno sudah langsung tak saja kembali Cemar Mulia umpan diberikan dihajar langsung dikawal ketat kembali pemain dari tuan rumah datang lagi bola kembali dibukul dibiarkan kembali bola keluar lapangan sehingga poin kembali 15-15 masih tuan rumah kembali lakukan servisnya saudara Nuno diambil saudara tapi yang kali ini gerak di sana saudara poin gagal perjuangan dari tuan rumah mengambilkan bola sehingga poin 16-20 masih kembali pemain dari Cemar Mulia saudara Dayak dapat jam setnya tahan saja saudara Nuno berikan umpan ke depan dipukul keras lagi kewalahan kembali muntah luar lapangan pertahanan dari Cemar Mulia poin 21-16 21-16 sementara kembali saudara Egi lakukan sudah berikan ke depan kembali Cemar Mulia dibuai langsung kembali bola masuk dan rupanya poin buat Cemar Mulia 17-21 masih Cemar Mulia kembali akan melepaskan bolanya tahan
arah kembali pemain dari tuan rumah buka serangan di sana. Lagi-lagi terbaca pemain dari Jebar Mulia sehingga poin 18-21. Masih Jebar Mulia. Kirimkan terbaik kembali tuan rumah. Okan Sonat ini sangat keras. Sudah saja yang kembali mematahkan pertahanan dari Jebar Mulia. Poin 22-18. Bola dibawa ke belakang kembali Sentral Sanjay. Siap melakukan servisnya di sana. Luncurkan sudah, lanjutkan Jebar Mulia. Angkat kaki bola kembali. Lepaskan pukulannya. Masih bisa dipertahankan kembali. Naik saudara. Dedy kembali sana. Lihat Jebar Mulia 19-22. Jebar Mulia berlari ke belakang untuk melakukan servis di sana. Lepaskan sudah mendatang langsung berikan terbang. Angkat lagi kembali bulannya di kubur sudah tidak masuk kembali poin 22-22. Kita lanjutkan kembali pertandingan antara tuan rumah dan Jebar Mulia. Mulai dipegang Jebar Mulia kembali. Lakukan servisnya sudah. Ambil kembali. Umpan tiba di sana masih bisa dikejar oleh Jebar Mulia. Lepaskan bola ke belakang masih dikejar kembali tuan rumah saudara Nuno. Pukul keras kembali di sana berhasil kembali mematahkan pertahanan dari Jebar Mulia sehingga poin 23-20. Bola dipegang kembali tuan rumah Mas Deni lakukan sudah tak sadar kembali Jebar Mulia buka serangan berjalan sana cukup keras kembali bukan pertahanan dari tuan rumah sehingga poin kembali berubah 21-23. 21-23. Iya sementara bola masih dipegang pemain-pemain dari Jebar Mulia yang telah masuk ke bola pegang sepenuhnya apa sudah langsung tak sadar kembali kiriman ke depan mencoba tuan rumah ada pressing saja di sana terbaca kembali ke Jebar Mulia lepaskan pukulan masuk kembali poin pertama 23-23 satu langkah lagi siap untuk menyamakan kedudukan luncurkan sudah langsung tak sadar kembali tuan rumah siap Yusuf serangannya keras kembali keliru lakukan sudah berikan ke depan kembali tuan rumah putih kembali gagal dipertahankan dari Jebar Mulia sehingga maksimal 24-23 24-23 ada saudara Imam di sana yang akan lepas servisnya kali ini lepaskan sudah kirimkan ke depan kembali Jebar Mulia naik saja bukan mencoba di bumi pas kembali jus 24 24-24 sementara kembali bola dikuasai kembali pemain dari Jebar Mulia ancak-ancak dia untuk melepas servisnya belum terus juga tak saja keluar rumah umpankan di sana dipukul sama Egy pelayang keluar lapangan poin 25-24 25-24 kembali bola dipegang kemudian prima ada shelter Jimong di sana yang akan melepas servisnya luncurkan sudah langsung tak saja kembali Jebar Mulia dibuka serangan di sana ayo kembali bola Dua nama 27 sementara kembali walaupun dipegang pemain dari
Jebar Mulia saudara Boy melakukan sudah bahan cadangan dari tuan rumah mengangkat dikubur. Kali ini masih bisa diambil kembali babak dari Jebar Mulia. Esok kembali poin 29-27.